Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Daimal ifdal azimin nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Maula Bilal al-Badr al-Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يغني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات الحمد لله senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Ni'matul Islam wal Iman wa kafa bihima min ni'mah, dan ni'matul Hidayah dan Taufiq dan karunia yang sekarang kita berada di dalamnya sekarang, ni'mat al-i'tikaf di rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ni'mat memakmurkan waktu yang mulia antara Maghrib dan Isya, ni'mat Taufiq yang sangatlah agung ikhwan. Allah taala berikan kita Taufiq untuk bisa beriktikaf di masjidnya, memakmurkan waktu yang mulia ini di waktu yang barakah dan di tempat yang penuh barakah insyaallah. Dan masyaallah ikhwan, hari demi hari kita lalui, enggak terasa sekarang kita berada di akhir minggu dalam tahun ini, tahun Hijriah. Sekarang kita di bulan Dzulhijjah, di akhir minggunya. Mungkin minggu depan kalau malam Rabu sudah tahun baru, sudah Muharram. Wah kan, perihal tahun baru Hijriah ini momen yang sangatlah luar biasa yang Allah Ta'ala agungkan, sebagaimana Allah Ta'ala mengagungkan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban ada di situ, bulan Rajab, perihal Isra Mi'raj ada di situ, bulan Ramadan yang masya Allah semua setiap malamnya istimewa, apalagi 10 malam terakhir, apalagi Lailatul Qadarnya, kemudian hari raya Idul Fitr, kemudian ini sekarang bulan Dzulhijjah, 10 malam pertama bulan Dzulhijjah yang luar biasa, kemudian ada hari Tarwiyah, juga ada hari Arafahnya dan malam Idul Adha, hari raya Idul Adha, kemudian lagi ada hari Tashrik, yang semua itu membawa makna-makna yang tinggi. Sebagian ulama tafsir memasukkan semua itu dalam kategori ayyamillah. Qala ta'ala wa dzakkirhum bi ayyamillah. Allah berfirman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wa dzakkirhum, dan ingatilah mereka. Tentang apa? Tentang ayyamillah, hari-harinya Allah. Yang maksud dengan hari-harinya Allah adalah hari-hari, peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala agungkan, yang Allah Ta'ala junjung tinggi. Dan barang siapa yang menta'zim, mengagungkan sya'airillah, maka itu adalah tanda daripada taqwal qulub, ya kan? Ketakwaannya hati ketika seseorang mengagungkan apa yang Allah Ta'ala agungkan. Kan ba'du salihin, sebagian mereka berkata, barang siapa yang pintar-pintar mengambil madad, mengambil pelajaran daripada ayyamillah, maka pun Allah Ta'ala akan memberikan karunia yang tidak terbatas kepadanya. Ittasa'alahul madad, beliau berkata. Wa hakadha. Semoga Allah Ta'ala tutup tahun kita dengan baik,
dan Allah Ta'ala buka tahun kita dengan baik pula. Dikatakan kalau orang mau mendapatkan husnul khatimah dalam umurnya, maka hendaknya dia membiasakan untuk menutup segala perihalnya dengan kebaikan. Kalau salat, mulailah dengan kebaikan ketika takbiratul ihram dengan khusyuk kalau bisa. Pun juga ketika engkau mengakhiri salatmu dengan salam, kalau bisa khusyuk. Mudah-mudahan kalau seandainya ada di antara dua itu yang enggak khusyuk, ya dimaafkan, karena awal dan akhirnya khusyuk, semuanya khusyuk insyaallah. Itu tutup salatmu dengan khusyuk, tutup doamu dengan khusyuk, tutup harimu pula dengan keindahan. Sebelum salat, sebelum tidur, kita disunahkan untuk salat serta apaan tuh. Ini salat yang jarang di akhir zaman ini, jarang sekali orang mengerjakan sunnah, termasuk daripada sunnah mahjurah, sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan. Baginda bersabda, barang siapa man ahya sunnati inda fasad ummati faka'anna lahu ajra syahid, dalam riwayat mi'at syahid, barang siapa menghidupkan sunnahku di masa-masa orang yang mulai melupakan sunnah-sunnahku, maka pahalanya bagaikan dia mendapatkan pahala orang mati syahid. Bahkan dalam beberapa riwayat, bukan satu syahid tapi 1000 syahid ketika orang menghidupkan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan orang-orang. Di antaranya apa ikhwan? Ini luar biasa, ini indah sangat kalau kita buat salat 2 rakaat sebelum tidur. Salat apaan tuh? Salat taubat. Salat taubah. Salat witir sekalian bisa dibarengin tuh, salat witir, salat taubah. Jadi engkau menutup amalmu yang sehari ini dengan 2 rakaat salat taubah. Begitu ikhwan. Jadi husnul khatimah dalam hariannya begitu. Bangun tidur baca doa, salat juga 2 rakaat salat tahajud bisa dibarengin dengan witir. Harapan kita jadi mulai hari itu dengan salat 2 rakaat dan di akhir hari itu dengan salat 2 rakaat. Mudah-mudahan kalau seandainya ada kesalahan di antara kedua itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Engkau tutup harimu dengan baik. Engkau tutup bulanmu dengan baik. Wah, gitu. Tiap-tiap bulan di akhir bulan sedekah contohnya atau lakukan ibadah yang luar biasa. Kau tutup bulanmu dan buka bulan dengan baik, semoga insya Allah di antara keduanya pun dimaafkan kalau ada kesalahan. Nah, juga jangan lupa dan tutuplah tahunmu dengan baik. Alhamdulillah sebagian kaum salihin mereka menyarankan, nah nanti ntar kalau kan kalau bulan Arab kan itu tanggalnya itu berubah bukan jam 12 malam, bukan maghrib, maghrib kan ya. Nanti tanggal 1 Muharram, contohnya kapan 1 Muharram? Besok contohnya, berarti semestinya dari asar sampai maghrib nih. Sebelum maghrib masuk masjid kita i'tikaf. Maghrib pun kita di masjid dan laksanakan salat maghrib dengan berjamaah di masjid. Dan masya Allah engkau menutup tahunmu dengan i'tikaf, dengan ibadah. Dan engkau membuka tahunmu dengan i'tikaf, ibadah, salat maghrib, berjamaah. Begitu ya kawan. Mudah-mudahan kalau seandainya ada kesalahan di antara kedua itu di tengah-tengah tahun, Allah Ta'ala ampuni. Nah begitu ya kawan. Bilang barang siapa yang membiasakan dirinya untuk menutup, ya, menghitamkan harinya dengan kebaikan, bulannya dengan kebaikan, tahunnya dengan kebaikan, maka niscaya Allah Ta'ala akan bantu ia untuk menutup umurnya dengan kebaikan pula. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nah begitu ya ikhwani. La ilaha illallah. Jadi ntar jangan lupa ikhwan, berapa hari lagi nih kita akan mengakhiri tahun kita. Kan kalau seandainya kita bahas bulan Dzulhijjah, mungkin di beberapa daerah ya masih memakai tanggalan Hijriah. Tapi kalau di beberapa daerah sudah lupa. Kalau ditanya, ayo bulan apa ya sekarang? Iya sekarang sih bulan Juli. Bukan itu yang anda tanya. Bulan Arabnya apa? Apa? Kalau enggak Ramadan enggak tahu biasanya. Iya kan kalau Ramadan tahu pada ya pastilah. Kalau enggak Ramadan lah enggak tahu bulan apaan. Nah, ini suatu yang harus kita tanamkan ikhwani. Kebanggaan dengan apa namanya? Dengan khususiyah kita yang diantaranya adalah bulan-bulan Hijriyah itu yang membawa banyak daripada pelajaran di situ. Disunahkan kita puasa Ayyamul Bidh, iya kan? Ayyamul Bidh, puasa putih kalau bahasa ininya. Patokannya dengan Hijriah, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ada juga Ayyam Sud. Gitu. Semua momen-momen keagamaan dikaitkan dengan bulan Hijriah.
Oke. Ikhwani, insyaallah ini adalah pertemuan pertama kita dan insyaallah biidznillah niat untuk istiqamah senantiasa hadir dalam majlis ilmu yang diselenggarakan di Masjid Al-Ittihad ini. Wa insyaallah di sini kita diamanahi oleh ustazana Ustaz Afif dan rekan-rekan beliau untuk membawakan kajian setelah istikharah dan istisyarah. Bingung juga mau kajian apa untuk kita jadikan rutinan di sini 2 minggu sekali. Kalau biasanya kan ada Syekh Fikri Tariq Al-Katiri membawakan Qisasul Anbiya, Ustaz ya. Qisasul, cerita-cerita para nabi. Nah, di sini mungkin kita akan membaca bersama kitab yang sangatlah tipis. Tapi tipis dari segi zahirnya, tapi tebal dari segi maknanya. Yang luar biasa, kitab singkat dan padat. Mungkin sosok pengarang kitab ini sering kita dengar namanya, seorang ulama yang tenar di abad ke-12 Hijriyah. Yang namanya itu hampir tiap hari kita dengar. Yang beliau dinobatkan sebagai Mujaddid Al-Qarn Ats-Tsani Asyar. Nah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, sering kali kita dengar namanya di mana itu biasanya. Ratib ya, Ratib Haddad. Imam Al-Haddad mengarang banyak kitab di beberapa ilmu. Dan di antara yang beliau karang adalah kitab yang singkat ini, beliau namakan Risalatul Mudzakarah. Ini kitab bukannya dalam ilmu tarbiyah atau tazkiyah atau tasawuf, enggak. Ini kitab adalah wasiat-wasiat beliau, nasihat-nasihat beliau kepada beberapa teman dan rekan beliau untuk saling mengingati. Namanya kan mudzakarah. Ya, kalau kita lihat dari segi pola pengambilan bahasa Arabnya, sastranya, berarti dari sighat fa'ala, dzakara yudzakiru, artinya saling mengingati. Kalau seandainya satu orang yang menasihati, yang satunya dengar aja, itu namanya menasihati, nasoha. Tapi kalau seandainya gantian, ini menasihati, yang ini dengar, kemudian yang ini menasihati, yang ini dengar, itu baru namanya munasoha. Allah Ta'ala menyatakan ini dalam surat Wal-Asr. Wal-Asri, innal insana lafi khusr. Demi masa, semua manusia itu pasti merugi. Illal ladhina amanu, kecuali mereka yang mempunyai 3 perkara. Pertama, iman. Wa amilu salihat, dan beramal salih. Habis itu apa? Wa tawasaw. Kalimat tawasaw itu artinya saling, ada salingnya di situ. Saling memberikan wasiat dengan kesabaran dan dengan kebenaran. Jadi kalau seandainya dari satu sudut, yang ini cuma ngasih nasihat sahaja, yang ini cuma mendengarkan nasihat sahaja, itu masih masuk dalam kategori merugi, masih khusr. Innal insana lafi khusr, belum keluar daripada kalimat fi khusrin itu. Kalau mau keluar daripada kerugian yang Allah telah nyatakan innal insana lafi khusr, harus punya 3. Yang pertama iman, kedua amal soleh, yang ketiga apa? Suka menasehati dan juga suka dinasehati. Nah, begitu ya, kawan. Ya, kalau kita lihat saudara kita perlu untuk dinasehati, jangan ragu untuk menasehati dengan cara yang benar, wahakata. Waktu yang tepat dan tempat yang tepat dan suasana yang tepat untuk menyampaikan nasihatmu kepadanya. Dan bila mana engkau dinasehati, maka jangan gengsi atau merasa tersinggung. Justru engkau harus senang dengan nasihat itu. Nah, kalau seandainya dia suka menasihati dan suka dinasihati dan dia mempunyai iman dan amal soleh, baru dia akan keluar dari area kerugian yang Allah Ta'ala nyatakan innal insana lafi khusr. Begitu ya, kawan. Berkata beberapa masyaikh kita, beberapa guru-guru kita di sana, gal adamu farahika bin nasihah dalil ala wujudirran wa bagai adran. Ketika ada orang datang kepadamu menasihatimu, semestinya apa? Semestinya kita terima nasihatnya, ya pastilah. Bukan begitu. Semestinya engkau harus senang. Senang dengan nasihat itu. Kalau seandainya engkau biasa-biasa aja, enggak merasa senang ketika dinasihati, enggak juga kesel, enggak. Ya kalau kesel mah parah, berarti sudah tuh. Kalau di merasa tersinggung ketika dinasihati, wah itu berarti mah penyakitnya parah, penyakit hatinya yang harus segera diobatin. Kalau enggak bakal bahaya, itu menyebabkan su'ul khatimah.
kalau dia merasa tersinggung ketika dinasihati. Tapi enggak, ketika dia tidak gembira, dia enggak merasa tersakit, dia enggak merasa tersinggung, dan dia juga tidak merasa senang, biasa-biasa aja. Itu pun tetap dianggap bahaya ketika engkau tidak gembira dengan nasihat yang diberikan kepadamu, maka itu tanda bahwasanya di hatimu masih ada kekotoran dan masih ada karatan yang semestinya engkau bersihkan. Kalau engkau tinggalkan, biarkan, dampaknya besar nanti di akhirat. Karena Allah Ta'ala telah menyatakan yang akan selamat nanti di akhirat hanya mereka yang mempunyai hati yang salim, illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang salim itu, hati yang selamat itu, hati yang bersih itu, yang enggak ada karatan di dalamnya. Selagi ada karatan, maka terancam hamba itu untuk tidak selamat di akhirat nanti. Kita mendengar baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang masih di hatinya ada dzarrah min kibir, ada dzarrah, sekecil atom daripada kesombongan, maka dia tidak bisa masuk surga. Tuh, masa? Jadi gimana? Dicuci dulu di neraka itu, na'udzubillah min dzalik, sampai ngilang kesombongannya, enggak ada sama sekali, hatta satu atom, hatta setitik atom enggak ada. Baru jadi kekaratan yang ada di hati seorang hamba itu akan mencegahnya untuk masuk surga. Begitu ya ikhwani. La ilaha illallah. Maka ketika orang dia tidak merasa gembira dengan nasihat yang disampaikan kepadanya, maka itu tanda bahwasanya di hatinya masih ada karatan. Oh, kalau seandainya dia merasa tersinggung, wah ini mah bukan karatan lagi, mungkin penuh dengan karatan hatinya. Na'udzubillah min dzalik, yang harus dia waspadai dan segera dia obati. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, inilah apa namanya? Judul kitab ini namanya Risalatul Mudzakarah. Risalah dalam istilah mereka begini, dalam istilah karangan ulama itu ada namanya kitab. Ya, kitab itu kalau besar. Ada namanya risalah. Risalah ini kalau kita terjemahkan akhirnya artinya surat, message, surat. Yang dimaksud dengan surat adalah kitab tapi kecil. Jadi kalau kitab kecil bukan kitab namanya, namanya risalah. Sangat tipis. Nah, risalatul mudzakarah, surat atau kitab yang kecil untuk saling mengingati. Ma'al ikhwanal muhibbin min ahlil khair wad din. Nah, ini panjangan daripada judul kitab ini. Kitab ini ikhwan, Imam Haddad mengarang kitab ini di masa-masa remajanya. Nah, mungkin seyogianya kita sebelum masuk pembahasan kitab, alangkah bagusnya kalau seandainya kita membahas dulu ini siapa sih sosok yang kita membaca kitabnya. Ini penting loh. Kadang-kadang kita membaca kitab nih, masya Allah, sampai hatam tuh kitab kadang-kadang. Lebih hebat lagi sampai hafal tuh kitab. Tapi kalau ditanya, itu pengarangnya siapa kitab itu? Siapa ya? Aha, siapa yang ngarangnya? Gak tahu. Atau kalau seandainya pun tahu namanya, biografinya gimana? Coba sebutkan apa namanya. Ana pengen tahu nih biografi pengarang kitab ini bagaimana. Wah, gak tahu. Kapan lahirnya, kapan meninggalnya. Wah, ini makanya justru ya ikhwan, ketika engkau membaca kitab seorang ulama, itu adalah pintu terbesarmu untuk bisa kenal dan dikenal oleh ulama itu. Walaupun dia sudah berpindah ke alam barzakh, tapi ketika engkau membaca kitabnya, terjalinlah hubungan antaramu dengannya. Makanya kalau bisa eratkan hubunganmu dan kenal dia sekenal-kenalnya kalau bisa. Bisa jadi siapa tahu dengan engkau membaca kitabnya ini, beliau yang akan memberikan syafaatmu nanti di hari kiamat. Itulah harapan kita ketika kita membaca kitab kita kaum solehin, semoga kita mempunyai ada hubungan erat dengan mereka. Yang mana hubungan erat dengan kaum solehin itu adalah suatu yang diandalkan oleh siapa? Nih, oleh siapa ikhwan? Oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorang ulama yang besar, yang tenar, yang masya Allah luar biasa, hafal hadis banyak, hafal Quran sejak umurnya 7 tahun, hafal kitab Muwatta sejak umurnya 10 tahun, sudah menjadi mujtahid mutlak, mufti sejak umurnya 15 tahun. Guru-gurunya semua memberikan izin kepada beliau. Ini umurnya 15 tahun untuk menjadi mufti, kalau bahasa kita ketua MUI, apa namanya, badan fatwa, masih 15 tahun sudah bisa memberikan fatwa. Nah, kalau sekarang para mufti-mufti, pakar fatwa, mereka cuma menukil. Tapi kalau zaman dahulu, yang namanya mufti itu sudah mujtahid harus. Sudah bisa memetik hukum sendiri dengan pola ijtihadnya. Itu umur Imam Syafi'i 15 tahun loh. Belum lagi dalam perihal ibadahnya yang luar biasa. Masya Allah, beliau senantiasa tiap malam itu membaginya menjadi tiga. Sepertiga untuk istirahat. Jadi tidur itu bukan semua malam, sepertiga malam saja. Sepertiganya lagi untuk ibadah,
munajat, qiyamul lail, salat, baca Quran, dan sepertiganya untuk belajar, mengkaji kitab, mengambil ahkam. Itulah rutin Imam Syafi'i setiap malam. Jadi ibadah yang luar biasa. Muridnya top, di antara muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlussunnah wal Jamaah fi zamanihi. Masya Allah, luar biasa Imam Syafi'i. Tapi coba lihat, coba kita dengarkan apa yang beliau katakan. Beliau berkata, "Uhibbu salihina wa lastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah. Wa akrahu man bidha'atuhu al-ma'asi. Wa in kunna sawiyan fil bidha'ah." Oh. Luar biasa. Artinya apa, ikhwan? Beliau berkata, "Uhibbu salihin, aku cinta dengan mereka kaum salihin. Walastu minhum, walaupun aku ini bukan dari golongan mereka." Kenapa engkau cintai mereka? La'alli an anala bihim syafa'ah. Karena inilah harapanku, katanya. Semoga-moga aku bisa mendapatkan syafaat mereka nanti di hari kiamat. Wey, Imam Syafi'i, ibadahmu, aku tidak mengandalkan ibadahku, aku tidak mengandalkan ilmuku, padahal luar biasa, ilmunya sangat berkah. Bahkan sebagian ulama, Imam Subki menceritakan dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah, wa ghairu, banyak dibilang, kalau kita lihat di bumi semua dunia ini, ikhwan, ilmu yang paling banyak tersebar daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW adalah ilmu Imam Syafi'i, yang paling banyak tersebar di mana-mana. Bahkan dikatakan oleh muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Alimu Quraisyin yamla'u tibagal ardi ilman." Akan datang seseorang dari kaum Quraisy, dia akan memenuhi bumi dengan ilmunya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ini adalah Imam Syafi'i. Jadi Masya Allah, ilmumu bukan ini andalanku. Ibadahmu bukan ini andalanku. Yang aku andalkan nanti di hari kiamat adalah cintaku kepada kaum salihin. Nah, ini yang aku andalkan nanti di hari kiamat. La'ali an anala bihim syafa'ah. Habis itu beliau teruskan dalam baitnya itu, wa akrahu man bidha'atuhu al-ma'asi wa in kunna sawiyan fil bidha'ah. Dan aku tidak suka bagi orang-orang yang berniaga, perniagaannya adalah kemaksiatan, maksudnya perbuatannya. Aku enggak demen orang yang punya barang, maksudnya amal, yang mana amalnya itu maksiat. Aku enggak demen dengan mereka. Wa in kunna sawiyan fil bidha'ah, walaupun ane juga sama kayak mereka sih, kata beliau. Barang-barang ane juga maksiat semua, tapi tetap aja ane enggak suka dengan orang yang bermaksiat walaupun ane sendiri pemaksiat. Kata beliau begitu. Ini Imam Syafi'i, ikhwan. Ketika dua bait syair ini disampaikan kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, langsung, ini luar biasa, ikhwan. Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan, fi zamanihi. Ini beliau kalau memuji gurunya Imam Syafi'i, wah, luar biasa. Sampai-sampai anaknya namanya Abdullah. Ini kalau kita membaca Musnad Imam Ahmad ataupun kitab hadis, seringkali nih kita mendengar Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai anaknya bilang, "Abah." Abahnya kayaknya kalau bahasa kita ya terlalu lebay deh. Dikit-dikit muji Syafi'i, dikit-dikit muji Syafi'i. Emang Syafi'i apaan memang? Kayaknya lebay banget. Kayak Syafi'i kayak gimana gitu. Abahnya bilang, "Wey, wahai anakku. Tahu enggak perumpamaan Syafi'i itu pakai apa? Inna Syafi'i kasyams." Perumpamaan Syafi'i itu seperti matahari untuk bumi dan kesehatan untuk badan. Fahal tara lahuma min iwad. Apakah engkau bisa cari pengganti daripada kedua itu? Bisa enggak? Bumi, jangan pakai matahari deh, pakai yang lain, akan menggantikan posisinya matahari untuk bumi. Enggak bakal ada. Juga sama, kesehatan untuk badan. Udah, kita enggak perlu kesehatan. Kita bakal gantikan dengan perihal yang lain. Enggak bisa. Kesehatan badan itu butuh banget kesehatan. Sebagaimana juga bumi butuh dengan matahari. Begitu juga kita ini butuh banget dengan siapa? Dengan Imam Syafi'i. Ini perkataannya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, yang luar. Wah, ceritanya panjang, ikhwan, ceritanya. Jadi begitu, tidaklah kita temukan mereka kaum solihin itu, melainkan mereka itu ketika ngomong tentang gurunya pasti lebay. Enggak ada orang solihin kecuali mereka lebay ketika menceritakan sosok gurunya. Justru nih, garis bawah ini nih, justru bila mana engkau menemukan seorang yang dia tidak lebay ketika dia menceritakan gurunya, berarti ini harus hati-hati nih dengan orang kayak gini.
biasanya sanadnya nggak nyambung, nggak punya sanad, nggak punya guru, nggak ada sosok guru yang membekas di hatinya, yang mencetaknya. Karena nggak ada kita lihat kaum sholihin, melainkan semua mereka pasti intiwa dan imtila dengan sosok guru itu, ikhwan. Semuanya kayak gitu. Ini padahal ini sosok Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah fi zamanihi. Luar biasa banget dengan gurunya Imam Syafi'i. Begitu pula kalau kita lihat Imam Syafi'i, luar biasa banget cinta mati sama gurunya siapa? Imam Malik bin Anas. Wah, kira. Dan terus seperti itu, ikhwan. Imam Malik bin Anas, luar biasa mati-matian cinta dengan gurunya Imam Nafi' Maula Ibn Umar. Dan terus seperti itu. Ya kan, sampai-sampai Al-Imam Suyuti menyebutkan dalam Alfiyahnya, Alfiyah Suyuti dalam ilmu mustalah al-hadith, bukan dalam ilmu nahwu, ya kan. Imam Suyuti bilang sanad yang paling istimewa dalam ilmu hadith apa? Ini dia, famalikun an nafi'in an sayyidih wazida ma li syafi'i fa ahmadih. Sanad yang nomor satu, sanad emas yang paling tinggi dalam ilmu hadith, bila mana hadith itu diriwayatkan oleh Imam Malik dari gurunya Nafi', dari gurunya Abdullah bin Umar bin Khattab, itu paling top. Ditambah lagi kata wazida ma li syafi'i fa ahmadih, ditambah lagi kalau seandainya itu hadis Imam Malik memberikan kepada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i memberikannya kepada Imam Ahmad, itu nomor satu paling tinggi dan paling istimewanya sanad hadis apa? Ahmad bin Hanbal an Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibnu Umar, itu top nomor satu. Apa kalau bahasa kita rantai emas dalam sanad hadis. Nah begitu, ikhwan. Ini kok kita membahas ini jadinya ya? Apa Ustaz? Kok bisa kesini pembahasannya? Tapi kembali apa tadi? Nah, cinta kaum solehin, ya kan? Cinta kaum. Jadi itulah Imam Syafi'i itu, beliau tidak mengandalkan amalnya, enggak. Yang beliau andalkan adalah apa namanya? Cinta kepada kaum solehin. Nah, ketika disampaikan dua bait ini kepada muridnya, Sayyidina Ahmad bin Hanbal, beliau menyatakan, membalas Imam Syafi'i dalam dua baitnya itu, tuhibbus solihina wa anta minhum, muhibbul qaum yalhaq bil jamaah, wa takrahu man bidaa'atuhul ma'asi hamakallah min tilkal bidaa'ah. Begitu, dengan wazan yang persis seperti Imam Syafi'i buat. Nah, beliau katakan dalam balasannya, tuhibbul salihin, engkau wahai Syafi'i mencintai kaum salihin, wa anta minhum, dan engkau pula dari golongan mereka kaum salihin. Kenapa? Muhibbul qaum yalhaq bil jamaah, karena bila mana orang mencintai suatu kelompok maka dia akan digolongkan dengan orang yang ia cintai. Wa hakad al mar'u ma'aman ahab, dalam hadis Nabi SAW, seorang itu akan bersama sosok yang ia cintai di dunia, di barzakh, dan di akhirat. Makanya hati-hati nih, ikhwan. Awasilah apa namanya cintamu kepada siapa, karena engkau akan bersama orang yang dicintai di barzakh nanti dan di akhirat nanti. Dan tidak ada hamba yang patut kita cintai lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Semoga kita bersama beliau di barzakh kita, di akhirat kita, amin insyaallah. Tuhibbu salihin wa anta minhum, muhibbul qaum yalhaq bil jamaah, wa takrahu man bidaa'atuhul ma'asi, dan engkau telah membenci orang-orang yang amal-amalnya itu maksiat. Hamakallah min tilkal bidaa'ah, dan sungguh Allah telah menjauhkanmu daripada perihal-perihal itu, barang-barang maksiat itu. Walaupun Imam Syafi'i bilang aneh, walaupun aneh orang yang maksiat, tapi aneh enggak suka sama maksiat. Walaupun aneh daripada golongan orang yang maksiat, kata Imam Syafi'i, dibalas sama muridnya, enggak. Engkau tidak suka orang yang bermaksiat dan engkau jauh daripada maksiat itu. Gitu ya, ikhwan. Ala kulli hal. Jadi di antara niat kita membaca kitab seperti ini, semoga kita bisa mempunyai hubungan kenalan paling tidak dengan sahibul kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini ikhwan, kalau kita bahas tentang sosok pengarang kitab ini, wah panjang lebar, bisa berhari-hari. Bahkan ada kitab yang dikarang khusus, bukan satu. Yang Al-Fakir hafal ada 5 kitab, bahkan lebih, mungkin banyak yang Al-Fakir enggak tahu, 5 kitab yang membahas tentang biografinya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang paling bagus, tebal, 2 kitab apa namanya tebal dengan cetakan yang lama. Kalau cetakan yang baru bisa 4 jilid. Namanya Ghayatul Qasdi wal Murad fi tarjamati Al-Qutb Abdullah bin Alwi Al-Haddad, karangan muridnya Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumayyut. Wa hakadha. La ilaha illallah, dan banyak lagi lah. Wa hakadha. Imam Haddad lahir di kota Subair di Hadramaut sana, dekat dengan kota Tarim, pada tahun
44 Hijriah, abad ke-11 berarti. Tafadhal, kita salat dulu, azan dulu. Oh, habis azan Isya katanya lanjut lagi 10 menit Ustaz. Siap, hebat. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lahir di kota kecil namanya Subair di Hadramaut tahun 1044 Hijriah. Dan beliau wafat di kota Al-Hawi di dekat Tarim juga pada tahun 1132 Hijriah. Nah, umur beliau 88 tahun, masya Allah. Beliau ini sosok ulama yang masya Allah, yang tenar, yang dinobatkan sebagai mujaddid pada abad ke-12 Hijriah. Tapi kalau kita membahas sosok seorang ulama, alangkah indahnya engkau membahas bagaimana beliau bisa mendapatkan derajat yang tinggi atau menjadi seorang ulama yang tenar. Nah, seringkali ini penting. Seringkali ketika kita membahas biografi seorang ulama kah atau seorang aulia kah, biasanya sih kita ceritain tentang perihal dia ketika dia sudah tenar, sudah menjadi ulama, menjadi wali besar atau. Tapi engkau tak ceritakan bagaimana proses, yang mana itu lebih penting sebenarnya. Bahagia. La ilaha illallah. Dia bilang, lihatlah seorang itu pada masa awal-awalnya, dalam istilah mereka al-bidayat namanya. Barang siapa yang mentauladani seorang ulama ketika masa ia menuntut ilmu pada masa awal-awalnya, dalam istilah mereka bidayat, maka dia akan bisa mentauladaninya dan dia diharapkan bisa untuk meniru dan menjadi seperti itu. Tapi kalau seandainya dia mau mentauladani seorang ulama tapi sudah di masa nihayat, sudah dia menjadi seorang ulama yang hebat, dia mau tiru ketika masa kejayaannya, yang ada biasanya kepleset biasanya sih. Kita mau niru dia sudah jadi besar, orang besar, kita mau jadi kayak gitu. Engkau lihat dulu semestinya bagaimana prosesnya dia untuk bisa jadi kayak gitu. Itu yang semestinya kita lihat, ikhwani. Hadal imam, Imam Haddad ini, wah masya Allah, luar biasa lah pembahasan tentang Imam Haddad. Dan dari kecil memang subhanallah, Allah Ta'ala berikan beliau banyak ujian. Dan memang luar biasa, ikhwan. Baginda bersabda dalam hadis yang sahih, asyaddul nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling banyak kena balaknya itu siapa coba? Siapa? Para nabi. Para nabi, mereka yang paling banyak terkena balak cobaan dari Allah Ta'ala. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian ya turun temurun. Makin tinggi derajat seseorang, makin banyak ujian yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Begitu ikhwani. Makanya paling mulia seorang hamba adalah Nabi Muhammad SAW. Dan berapa banyak beliau mendapatkan ujian yang luar biasa itu. Luar biasa ikhwan. Lihat nabi-nabi yang lain, ulul azm, ya kan, tertibnya para anbiya dari segi kemuliaan Nabi Muhammad, kemudian bagiat ulul azm Nabi Musa ila akhiruh, semuanya luar biasa, semua mendapatkan ujian yang besar, baru nabi-nabi yang lain. Hadal imam, makanya kita memetik pelajaran penting di situ. Bila mana engkau mendapatkan musibah, jangan sedih, karena ini adalah simbolnya para solehin dan para anbiya. Tapi harus sabar, ya, musibah dan sabar, bukan cuma sabar, bersyukur. Begitu ikhwan. Hadal Imam Al-Haddad diceritakan dalam masa kecilnya aja, beliau punya ibu namanya Syarifah Salma Al-Habsyi. Itu ketika dalam waktu Imam Al-Haddad masa kecil, masih bayi. Masih berapa hari. Itu kan kalau bahasa kita ada bedong, di bedongnya kayak gitu. Jadi pernah Imam Al-Haddad di bedong oleh ibunya itu. Di bedong. Nangis. Ini bayi, ya bingung kenapa ya tumben, nangisnya histeris lagi, disusuin, tetap aja nangis, dibawa muter-muter, nangis, dan terus nggak berhenti nangisnya, nggak tidur-tidur, biasanya kalau bayi nangis tidurin ya kelar, ini nggak tidur-tidur, lama. Pas mau ganti bedongan, pas dibuka bedongannya itu, tahu-tahu di dalam bedongan itu ada scorpion, ada kalajengking, hitam lagi, kalajengking gurun, bahaya ya kawan, dan itu menyengat bayi ini Imam Haddad 16 sengatan katanya. Untung enggak meninggal. Kalau seandainya kita orang-orang udah dewasa, disengat sekali aja mati sih kagak, tapi demam bisa seminggu.
Ini Om Haddad 16 sengatan di tubuh beliau waktu beliau masih kecil. Dari situ akhirnya beliau sering menderita demam. Semasa hidupnya sering demam. Ketika beliau umur 4 tahun, Allah Ta'ala gantikan penglihatan zahirnya dengan penglihatan batinnya. Artinya apa? Allah Ta'ala cabut penglihatannya, gak bisa ngelihat Imam Haddad. Jadi Imam Haddad itu bukan lahir buta, enggak, beliau lahir ngelihat, tapi Allah Ta'ala cabut penglihatannya secara zahir di umur 4 tahun. Dan begitulah masa hidup beliau sampai beliau wafat. Tapi penglihatan yang zahir itu walaupun hilang secara lahiriah, tapi secara batiniahnya sangat tajam pandangan beliau. Makanya kita mendengar manaqib beliau itu setiap hari beliau pada umur 7 tahun, 8 tahun ya, sebelum baligh masih tamyiz, di antara wiridnya beliau itu sholat duha, kemudian sholat sunnah mutlak 200 rakaat. Dan itu beliau lakukan ganti-ganti, berganti-ganti dari masjid ke masjid. Masjid ini 2 rakaat, masjid ini 2 rakaat, masjid ini 2 rakaat, begitu setiap hari. Membuka harinya dengan sholat sunnah 200 rakaat. Itu beliau istiqomah semenjak beliau umur 7 tahun, begitu ikhwani. Karena kan di kota Tarim itu memang apa, banyak kota yang kecil, tapi dalam kota yang kecil itu ada 300 masjid di situ. Beliau cerita, kadangkala untuk melaksanakan wiritan yang istiqomah itu enggak ada orang nuntun, tapi dia sendiri. Beliau cerita juga, kadangkala aku dapatkan masjid-masjid yang biasa aku sholat di situ terkunci. Ya sudah, aku manjat, kata Imam Haddad, demi untuk bisa sholat di dalam. Ya bayangin nih gimana ceritanya, kok bisa orang enggak ngelihat tahu-tahu masuk masjid manjat lagi. Nah, jangan kau kiaskan dengan perihal yang lahiriah. Begitu. Dalam ceritanya juga, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau di kota Tarim itu kan kalau apa namanya, kalau ada pengajian kayak gini itu biasanya dibagiin kopi kecil tuh, secangkir kecil gahwah kopi. Jadi pernah Imam Haddad dalam waktu beliau kasih syarah, mensyarahkan suatu, ada di majelis beliau yang besar itu banyak yang hadir, ada seorang badui, ada seorang orang baru, orang desa, orang badui yang hadir duduk, dia gak kenal nih siapa ini sosok yang lagi ngajar ini, dia dengerin. Dan si badui ini takjub dengan keluasan ilmunya yang ngajar ini. Luar biasa banget ilmunya, hebat banget. Tapi kok buta? Terlintaslah dalam hatinya, kok bisa ya? Orang gak ngelihat, berarti gak bisa ngebaca. Tapi kok ilmunya luas, luar biasa kayak gini? Terlintas di hatinya cuma ya, gak ngomong, cuma di hatinya. Langsung Imam Haddad yang lagi kasih syarah, langsung menegur orang itu. Engkau yang duduk di sana, hati-hati. Di cangkir kopimu ada laler, jangan kau minum. Pas dilihat, bener ada laler yang jatuh di cangkir kopinya. Dibuang sama dia. Bang, astagfirullah, minta maaf Habib, cuma lintasan hati. Cuma minta maaf, gak apa-apa, cuma lintasan hati, minta maaf. Gitu. Jadi walaupun penglihatan yang zahir gak ada, tapi penglihatan batinnya sangatlah tajam ya ikhwan. Kitab yang pertama beliau karang, kitab namanya Risalatul Mu'awanah. Beliau karang kitab itu pada umur 27 tahun. Sudah mulai mengarang kitab yang luar biasa. Ketika umur beliau 35 tahun, beliau naik haji. Cerita hajinya, insya Allah kita ceritain. Ketika beliau naik haji, semua ulama Mekah sepakat untuk menjadikan beliau imam sementara di Masjidil Haram, sempat. Ketika beliau ke Madinah, semua pemuja Nabi SAW memuliakan beliau, akhirnya beliau ngarang qasidah, itu qasidah akan ditempelin di atas kuburan Nabi SAW. Sampai sekarang ada satu bait. Nah, kalau antum ziarah ke Madinah, antum akan nemuin tuh di atas kuburannya Nabi SAW ada satu bait. Nabiun khulquhul khulqul ladzi lahu 'azamar rahman fi sayyidil kutubi. Kutipan dari qasidah karangan Imam Haddad yang beliau tulis pada umur 35 tahun ketika haji pertama kali. Insyaallah kita akan lanjut lagi ikhwan dalam kajian kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan ini sebagai wasilah perantara kita untuk bisa dapat mengenal dan dikenal oleh sahibul kitab, dan semoga Allah Ta'ala tutup umur kita bi khair, tutup tahun kita dengan kebaikan, dan tutup hari kita dengan kebaikan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.